bersama aku Lazy Mew di sini. Dan pada video kali ini kita bakal melakukan sesi Q&A spesial 200k subscriber. Yeay, I'm so happy guys. Dan gak nyangka bentar lagi udah nyampe 300k. Gila, cepet banget ya. Aku gak nyangka banget channel ini bakal sepesat ini cuy perkembangannya. Makasih banget yang udah dukung channel ini sampai sekarang cuy. Thank you so much guys, I love you ya. Oke, jadi sebelumnya nih aku udah ngasih tahu kalian kan kalau aku open Q&A spesial 200k itu di Instagram, karena aku udah ngasih tahu juga di tab community tabku kan ya. Oke, dan ya banyak banget dari kalian yang bertanya hal-hal seputar ya. Gak masalah sih, kalian mau nanya apa aja bebas cuy, selagi itu gak sensitif ya guys ya. Oke, jadi nih aku bakal ngambil sekitar 20-an pertanyaan. Jadi bagi yang pertanyaannya gak keambil atau gak kepilih, jangan bersedih ya guys ya. Jadi tunggu bentar lagi kita bakal melakukan sesi Q&A 300k subscriber juga cuy. Jadi sabar aja, oke? Dan kalian pasti notice kalau aku memakai skin yang berbeda saat ini ya. Oke, jadi aku bakal jelasin cuy. Ini adalah skin yang dibikin oleh Silent Jack Bog dan dipakai di animasinya yang berjudul Summer Night guys. Jadi di situ isinya member-member San SMP cuy. Waduh, kalian yang belum nonton harap cek channelnya di deskripsi ya guys. Yaitu sumpah keren-keren banget animasinya, aku suka banget. Jadi ya well, makasih banget buat Silent Jack Bog. Thank you so much sudah ngasih skin ini. Aku suka banget karena sangat-sangat imut gitu loh desainnya cuy. Thank you ya. Oke, kalau soal map, ini kalian pasti bertanya itu di mana kak? Ini adalah map buatan dari ya player luar sih, Minecrafter player luar. Dan ini aku suka banget lihat kastilnya, makanya aku berdiri di sini guys. Jadi pemandangannya tuh emang indah banget dari sini. Wow, lihat gak sih? Apalagi pakai shader gitu kan. Waduh, mantap jiwa cuy. Dan ya guys, sebelum kita memulai Q&A ini, kalian pasti bertanya-tanya, Kak, Lenzo mana, Kak? Oke, jadi khusus buat Q&A sekarang bakal ada Lenzo ya guys ya. Jadi Lenzo akan membacakan pertanyaan-pertanyaan kalian dan aku yang ngejawab pertanyaan kalian tersebut cuy. Oke, kita mulai saja sesi Q&A-nya cuy. Let's go. Halo para Lenzy team sekalian, kembali lagi bersama Lenzo ganteng di sini. Jadi di sini Lenzo bakal bacain pertanyaan-pertanyaan kalian yang sangat banyak nih. Jadi kalian semoga pertanyaannya masuk ya. Oke, jadi Lenzo bakal mulai aja cuy. Oke, pertanyaan pertama dari Bang Gemat nih Kak Lenz. Hashtag tanya Lenzy. Mau tanya, gimana caranya kasih tahu temen yang belum jadian tapi udah jadi budak cinta lalu digantungin tapi masih aja mau kejar-kejar terus padahal udah jelas yang dikejar kagak mau? Waduh, gimana tuh Kak Lenzy? Oke guys, ini pertanyaan yang rumit sih guys. Jadi ya well, aku tahu sih yang dimaksud Bang Gem siapa by the way. Intinya kalau emang gak memungkinkan, lebih baik ya move on dari awal aja guys, daripada kalian nyesel nanti ya. Oke lah, cuman itu aja sih, move on, cari pekerjaan yang bisa membuat kalian sibuk gitu agar kalian bisa melupakan hal-hal yang membuat pikiran kalian puyeng gitu atau semacamnya. Pokoknya kalian bisa menghilangkan pikiran tersebut dengan bermain bareng teman kalian, ngumpul-ngumpul gitu kan, atau menyibukkan diri, nanti lama-lama juga lupa sendiri cuy ya, begitu cuy. Oke, gimana next Lenzo? Next. Oke Kak Lenzy, pertanyaan next dari Fils Brian atau Wortel Lemes nih Kak Lenz. Hashtag tanya Lenzy, gimana cara berhenti fall in love with people we can have? Oke, itu pertanyaan rumit lagi. Nggak ada bedanya dari pertanyaan Bang Gem tadi sih. Intinya sama-sama nggak bisa memiliki orang yang kita cintai gitu kan. Oke, aku jadi pakar cinta di sini ceritanya cuy. Ampun, parah-parah kalian ya. Maafkan teman-temanku ya guys yang benar-benar mempermasalahkan soal percintaan. Oke, sekarang di sini jawabanku sama. Jadi intinya harus bisa move on cuy. Menyibukkan diri adalah jalan yang terbaik. Pokoknya jangan sampai ngebahas hal-hal yang bisa membuat kalian galau. Sering-sering ngumpul sama teman atau bermain bareng gitu, ngedit atau apa gitu, bantu orang tua dan sebagainya macamnya cuy. Dan segala macam lah pokoknya cuy. Aku bingung juga ngejelasinnya gimana. Pokoknya kalian harus menyibukkan diri aja, lama-lama juga hilang sendiri perasaan tersebut cuy. Oke lanjut, next. Dari Rizky 778, hashtag tanya Lenzy, kayak mana sekarang hubungannya sama kak kalian? Oke guys, baik-baik aja sih, aman tentram. Ya langgeng-langgeng aja sih, doain aja ya guys ya, yang terbaik buat kami berdua cuy. Semoga bisa ke jenjang yang lebih serius. Oke, amin. Oke lanjut. Dari Amanda.wigokta07, hashtag tanya Lenzy, Kak Lenzy, dulu kan pernah buat animasi Minecraft, nah itu caranya gimana?
Oke, itu sebenarnya bukan animasi. Iya sih, animasi Minecraft. Cuman aku gak bikin sendiri sih, itu adalah template ya. Aku dapat templatenya dari animator-animator dari orang luar atau dari orang Indo. Pokoknya sangat-sangat bagus banget. Selagi emang enak dilihat gitu dan aku suka, aku bakal bikin animasi tersebut di Minimator gitu. Dan aku paling cuman ngedit skinnya doang, atau mungkin tambahin shader atau apa gitu. Pokoknya ya, intinya itu adalah template ya guys ya, bukan aku yang bikin cuy. Jadi ya, jangan salah kira aja ya, intinya itu bukan buatanku cuy. Aku cuman bikin pakai template doang. Oke, next. Dali, it's Yunmail. Game yang disukai Kak Lenji apa? Hashtag tanya Lenji. Oke, game yang kusukai itu sih aku gak punya game favorit sih guys, tapi selama gamenya asik ya aku suka-suka aja. Ya intinya begitu. Oke, next. Oke, kalian dari PillSky131, Kak Lenji K-popers gak? Hashtag tanya Lenji. Aku bukan K-popers. Dan aku ya kalau bagus ya aku tonton, kalau enggak ya gimana ya. Intinya aku normal-normal aja, suka ya suka, enggak ya enggak gitu aja sih guys. Oke, lanjut. Lanjut dari penulis kakek legend, umur kakak Lenji udah berapa tahun? Aspek tanya Lenji. Aku udah tua guys, ya intinya aku udah tua, dah itu aja. Oke, next. Waduh, kak Lenji galak. Oke, next, dari Pajel UI, Aspek tanya Lenji, kapan pertama kali kenal Minecraft? Gimana tuh kak? Kapan kak? Oke, aku kenal Minecraft itu sebenarnya ini udah aku jawab sih di pertanyaan spesial 100k subscriber yang dulu bareng Rian itu loh. Jadi aku pertama kali kenal Minecraft itu tahun 2018 di bulan Juli. Itu sih. Dan intinya pertama kali aku nonton video Minecraft pertama itu dari channelnya Vania yang videonya Minecraft Cups Alive, dan aku tertarik, makanya aku bisa jadi kayak sekarang cuy. Oke, next. Widih, mantap kan Lens. Oke, lanjut. Dari Nabila Aputli, hashtag tanya Lenji, kakak udah berapa lama main Minecraft? Yang seperti aku bilang tadi, aku mulai Minecraft dari tahun 2018 di bulan Juli. Berarti udah 2 tahun lebih guys, karena sekarang ini udah tahun 2020 gitu kan. Oke, 2 tahun lebih. Oke, next. Oke, next Kak Lenji, dari Wahyu VFX, cita-cita jadi apa? Hashtag tanya Lenji. Aku nggak tahu cita-citaku jadi apa. Jadi pasti kalian dari kecil itu, misalkan dari SD, dari SMP gitu kan, pasti cita-citanya macem-macem. Ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, dan ujung-ujungnya aku malah jadi YouTuber ya. Ya begitulah. Ya nggak apa-apa sih, cita-cita itu ya boleh aja, selama kalian bermimpi ya itu nggak dilarang cuy ya. Intinya kalau kalian bermimpi ya coba kalian gapai mimpi tersebut cuy. Ya begitu aja sih ya, walaupun gak tahu kedepannya jadi apa, pokoknya jangan berhenti bermimpi. Oke, next. Mantap lah Kak Lenji. Lanjut, Dali Cocolit 72, hashtag tanya Lenji, kak gimana sih cara move on sama dia yang udah jadi milik orang lain? Soalnya aku lagi ngerasain hal itu dan gak bisa move on, soalnya dia terlalu spesial. Oke guys, lagi-lagi pertanyaan beginian. Aduh, jawabanku tetap sama. Move on cuy, cari pekerjaan yang bisa membuat kalian sibuk, kumpul-kumpul sama teman. Dan kalau emang si dianya udah jadi milik orang lain, ya relakan. Berarti dia bukan jodohmu, begitu aja sih ya. Masih banyak kok yang lain cuy di dunia ini, ya ampun. Makanya aku bilang, kalau emang gak memungkinkan, mending jangan lanjut cuy. Begitu aja sih. Ya, begitu. Oke, next. Dali Saki Putla, apakah Rian pacar kakak? Tanya Kak Lenji. Iya, Rian pacar aku guys. Next. Oke, mantep Kak Lenz. Dali For Game 2, skin Minecraft bikin sendiri dan terinspirasi dari siapa? Atak tanya Lenji. Iya, aku bikin sendiri guys. Ya, terinspirasinya sih bisa dibilang dari skin gacha aku mungkin ya. Skin gacha iseng-iseng ku bikin, terus aku tumpahin dan aku bikin ke versi Minecraft-nya gitu loh. Ya gitu aja sih. Dan jadilah skin Lenzy Mew yang ada di channelku saat ini cuy. Oke, next. Dali Randy WNN, hashtag tanya Lenji, biasanya kalau main game sambil ngakak atau teriak, pernah dimalah ortu nggak? Sering banget guys, apalagi aku misalkan recordnya itu di atas jam 11 malam, itu sering banget ya, sering banget diomelin karena mereka udah tidur gitu kan. Harusnya mereka jam tidur, aku malah teriak-teriak, auto kena omel aku cuy. Ya ampun. Oke, next. Ih, selem. Oke, next. Dali Much DXNX, hashtag tanya Lenji, kak
cara jadi YouTuber yang disukai semua orang gimana ya kak? Jadi diri sendiri cuy ya, jadi diri sendiri, bikin konten yang bisa membuat orang terhibur, intinya jangan malu-malu, jadi diri sendiri. Kalau kalian misalkan toksik, kalau toksiknya emang buat lawakan dan enak dilihat orang, ya no problem sih. Tapi usahain jangan toksik sih guys, karena ya bagaimanapun toksik itu nggak enak didengar gitu kan. Ya intinya gitu, jadi diri sendiri, nanti kalian bakal proses, kalian bakal menjadi personality baru kalian tersendiri di channel YouTube kalian cuy. Jadi orang mengenal kalian dari personality kalian, oke? Okay? Next! Dali Santuy 0P, hashtag tanya Lenji, kenapa kakak nggak facecam kalau buat video? Aku dulu pernah facecam cuy, tahun 2018 atau 2019 ya. Tapi karena ya menurutku itu nggak nyaman dilihat buat kalian, karena bener-bener low budget banget, mungkin bisa dibilang begitu, masih burik gitulah ya. Jadi aku nggak pengen bikin kalian nggak nyaman ngeliat aku facecam cuy. Intinya aku harus berbenah diri dulu sampai enak dilihat gitu, baru aku berani facecam cuy. Jadi ya well begitu sih, ya mungkin ada masanya gitu kan, nanti aku bakal facecam lagi guys, jadi sabar aja. Oke, okay? Next. Dali Kirana Siti Rahmadani, hashtag tanya Lenji, kak kenapa channel YouTube-nya dinamain Lenji Miu? Pertama, Lenzi itu adalah nama aliasku dari zaman-zaman dulu, mungkin dari tahun 2012 kan ya. Dan Miu itu karena aku suka kucing. Ya, itu doang sih. Lenzi itu nama aliasku dan Miu itu karena aku suka kucing. Ya udah jadilah Lenzi Miu, begitu cuy. Next. Dali Vano Gamer 54, hashtag tanya Lenji, anak berapa? Aku anak sulung dan juga anak bungsu. Intinya aku anak tunggal. Asik. Oke. Okay. Itu aja sih. Next. Dali Gustianda DD26, kak ada niatan main game pakai facecam? Hashtag tanya Lenji. Udah aku jawab tadi kan guys, ada masanya cuy, aku bakal pakai facecam lagi ketika aku udah berbenah diri ya, enak dipandang dan aku siap facecam. Ya udah, nanti aku bakal bikin video facecam buat kalian, jadi ditunggu aja. Oke, okay? Sip. Next. Dali CZTZ, hashtag tanya Lenji, kak makanan kesukaan kakak apa? Moga dijawab. Makanan kesukaanku sih ya, aku gak ada makanan favorit sih, selagi itu enak ya aku makan aja. Tapi literally saat ini aku suka sama yang berbau-bau martabak mungkin guys. Kayak misalkan martabak Bandung, martabak Mesir gitu kan, atau mungkin pangsit, bakso aku juga suka. Jadi intinya selama itu enak aku suka cuy. Oke, next. Dali It's Pelpel, hashtag tanya Lenji, dulu pas awal atau mungkin sekarang pernah ngalamin males ngedit yang bener-bener males nggak? Moga dijawab. Oke, aku ada masa, setiap orang pasti ada masa jenuhnya guys, males ngedit. Pokoknya intinya gimana ya, pernah sih, intinya aku pernah aku gak ngedit sehari atau dua hari gitu karena moodku gak nyampe gitu kan. Jadi jangan bilang, kak record dong, kak kok ngeditnya cepet banget guys. Itu sebenarnya aku record malam ini misalnya, terus besok paginya aku baru edit cuy, dan itu membutuhkan mood yang sangat-sangat gede cuy ya. Jadi kalau ngedit itu nggak segampang jidat yang kalian bilang gitu loh, intinya cuy. Jadi kita butuh mood banget, mood yang emang bener-bener full buat nyelesain editan tersebut cuy. Jadi jangan bertanya ketika kalian tanya, dan kak kapan kak Rian upload kak, bang kapan abang upload bang. Oke, itu Rian editannya itu bener-bener bagus, bener-bener all out, jadi membutuhkan waktu yang lebih lama dari aku cuy. Jadi please stop it, oke? Semoga kalian mengerti. Jadi intinya ngedit itu gak gampang, ngedit itu butuh waktu, ngedit itu butuh mood, oke? Next. Dali Rahmachan, hashtag tanya Lenji, awal menjadi gamers kayak gimana pengalamannya? Aku pertama kali jadi gamer sih, bukan gamer sih sebenarnya, aku hanya seorang yang suka main game gitu aja sih. Aku kayaknya pertama kali main game adalah game-game yang berada di FB, Facebook, kayak misalkan Abu Bapiko, terus Petso Chieti dan segala macamnya. Dan kemudian aku beralih ke Losaga, dan kemudian ke Grand Chase, dan next sampai ke saat sekarang cuy. Ya intinya well begitu sih, asik-asik aja. Ternyata asik gitu loh ngobrol sama teman-teman secara online, dan akhirnya aku menjadi
anak rumahan dan jadilah seorang yang penyuka game gitu loh. Dan juga aku suka nonton anime juga pas masa-masa tersebut cuy. Oke, next. Dali Xperoid, hashtag tanya Lenji, kenapa kak ingin menjadi YouTuber Minecraft? Kenapa nggak yang lain? Pertama, Minecraft itu kayak gimana ya? Bisa dibilang kayak misalnya kalian ada karakter sendiri di gamenya gitu loh, kayak sekarang ini cuy. Jadi Minecraft itu ada kayak muka gini, terus ada badannya gitu kan. Jadi seolah-olah kita hidup di game tersebut cuy. Jadi asik aja gitu loh. Dan kita bisa membuat banyak konten dengan menggunakan game Minecraft ini cuy. Jadi nggak cuma survival doang, roleplay dan yang lain-lain, kayak animasi juga bisa gitu kan. Ya intinya begitu, bisa banyak konten di Minecraft cuy. Dan ya YouTuber Minecraft di Indonesia juga banyak komunitinya, jadi aku suka aja gitu guys. Oke, next. Dali Navajia, tanya Lenji, dari kapan kakak suka anime? Aku suka anime sih bisa dibilang mungkin dari SD kali ya. Soalnya dulu kan waktu kita kecil itu banyak banget anime-anime yang emang chillhold banget gitu loh di masa itu cuy. Kayak Captain Tsubasa, terus Naruto, terus One Piece gitu kan, Doraemon apalagi cuy. Jadi ya bisa dibilang mungkin dari kecil kali ya benih-benih suka anime itu cuy. Jadi gak bisa dibilang juga kita suka anime itu semenjak kita download anime pertama kali, gak gitu cuy. Jadi kita secara tanpa sadar kita udah suka anime dari zaman kita kecil dulu gitu kan. Ya udah gitu aja sih. Next. Dali Bintang Galsa, tanya Lenji, bagaimana menurut kakak tentang COVID yang mewabah di dunia? COVID ya, COVID 19 ya. Aku nggak tahu apa-apa sih guys, tapi ya COVID ini bisa dibilang mempersulit kita dalam berbaur sih. Misalkan kita ada acara-acara yang pengen rame-rame gitu kan. Misalkan kita pengen bareng-bareng temen gitu kan, lihat konser atau semacamnya, atau kita pengen keluar kota, itu dipersulit guys. Jadi ya aduh, aku berharap COVID ini bisa cepet kelar sih, moga aja ya guys ya. Soalnya itu salah satu yang memperhambat kita juga dalam melakukan apapun gitu kan di luar sana cuy. Oke, semoga COVID bisa cepet kelar. Oke, amin. Next. Dali Kit Ka Aulia, prinsip kakak jadi YouTuber apa kak? Rajin upload, terus semangat terus, ya berbaur sama temen biar kalian gak bosen gitu, itu aja sih. Oke, lanjut. Dali Fikli Galaxy, kak mau nanya, kenapa kakak gak main RL Club hardcore lagi? Hashtag tanya Lenzi. Aku sebenarnya itu masih lanjut sih guys, cuman aku lagi masa-masa gak mood record RL Club aja sih. Karena ya you know kan aku juga udah mulai RL Club 2 bareng Rian gitu loh. Jadi ya sabar aja, mungkin ada masanya ketika aku mood aku bakal lanjutin kok ya. Jadi sabar aja ya, aku juga kangen sama naga ku cuy, naga unyu-unyu ku cuy. Tapi ya well, apa dikata aku emang lagi nggak mood, mau gimana cuy, semoga kalian paham. Oke, next. Oke kalian, ini yang terakhir nih, dari Gozal Pratama. Gozal Pratama, hashtag tanya Lenji, berapa kali bertengkar sama Bang Rian? Oke guys, ya ini jujur-jujur aja nih, aku belum pernah sih tengkar sama Rian, paling ya ngambek-ngambekan canda-candaan doang gitu kan. Intinya kalau kalian pengen hubungan kalian itu langgeng, ya usahain kalian harus bisa saling mengerti ya satu sama lain. Terus jangan curiga-curigaan, kalau bisa sih saling percaya 100% gitu guys. Jadi jangan gampang curiga gitu. Jadi otomatis ya hubungan kalian bakal langgeng-langgeng aja. Dan juga jangan lupa harus saling kontak ya guys ya, tiap hari. Kalau misalkan kalian emang gak bisa kontakkan, ya kasih tahu apa alasannya gitu. Misalkan kalian lagi di luar atau apa gitu kan, atau mungkin di rumah sakit atau sekolah, ya pokoknya gitulah ya. Ya biar langgeng aja cuy ya. Dan doakan juga semoga hubunganku sama Rian bisa langgeng long last ya. Doakan cuy. Oke. Oke guys, that's it all dulu buat video Q&A spesial 200k subscriber ini ya guys ya. Jadi gimana menurut kalian? Apakah pertanyaan kalian banyak yang masuk? Atau apakah mungkin jawaban dariku cukup memuaskan dari kalian? Harap komen di kolom komentar ya guys ya. Aku mohon banget tolong tulis di kolom komentar cuy pendapat kalian gimana. Oke, dan bentar lagi gak nyangka kita bentar lagi mencapai 300k subscriber cuy. I'm so excited. Dan kita bakal siap-siap juga buat sesi Q&A spesial 300k subscriber pastinya ya guys ya. Tunggu aja, oke? And well ya guys, jika kalian suka dengan video ini, like ya guys ya. Dan juga jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video selanjutnya cuy. Mantap. And so ya guys, sekian dulu video kali ini. Makasih banget yang udah nonton sampai habis. Thank you for watching and see you next time. Bye bye guys, thank you.